Para struktural hingga kader berkumpul di kantor DPC Partai Demokrat Kota Madiun. Sebagai bentuk apresiasi, DPC membagikan sembako kepada para kader yang diserahkan oleh Istono, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun. Tidak hanya pengurus DPC, namun sembako ini juga diberikan kepada struktural PAC hingga ranting. Istono menjelaskan, bulan Ramadan ini tentu merupakan bulan yang penuh berkah untuk saling berbagi. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun itu menyebut jangan dilihat dari nominal yang diberikan, namun makna kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi yang perlu untuk terus dijaga. Hal itu agar eksistensi Partai Demokrat Kota Madiun dapat terus hadir di masyarakat. Kegiatan ini adalah kita berbagi paket lebaran untuk struktural partai, Mas. Di samping itu, kalau kepada masyarakat, teman-teman fraksi sudah sama-sama menjalankan. Jadi sore hari ini khusus untuk kita khususkan pada struktural partai, mulai dari DPC, PAC maupun ranting. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa memberikan kebersamaan, semangat kita bersama-sama, saling bau-membau, saling berbagi rasa di momentum itu. Sementara itu untuk masyarakat pun, fraksi Partai Demokrat juga telah turun langsung. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.